Sedangkan media Sarawak SMEC 2024 julung kalinya dicadangkan untuk dijadikan sebagai acara tahunan negeri itu dengan melibatkan pengamal media di Sarawak. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat Penerangan dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Dato' Abdullah Saidul berkata, SMEC 2024 akan berlangsung semasa sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana pada 25 hingga 27 Mei ini. Dato' Abdullah berkata persidangan itu juga merupakan inisiatif untuk memastikan warga media bergerak seiring dengan kerajaan Sarawak. Saya rasa konferensi ini adalah acara yang tepat pada masanya ketika kita sedang warga media menghadapi suasana evolusi daripada tradisi ke digital dan things like that. And of course Sarawak dengan agenda digital ekonominya, saya rasa is appropriate lah. Melibatkan warga media sebagai platform penting untuk memastikan kerajaan dan rakyat dapat dirapatkan dari segi pemahamannya. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Astana Negeri Sarawak pada Khamis. Pengulas lanjut mengenai Hawana 2024, Dato' Abdullah berkata antara pengisiannya nanti adalah pameran berkonsepkan perjalanan perjuangan wartawan bermula 50-an dan 60-an. Dan kita juga telah memberi taklimat kepada Tuan dan Tuan Metun bahawa konsep pameran kita pada kali ini ialah tentang perjalanan perjuangan wartawan daripada awal seawal-awal mobil 50-an, 60-an, kepayahan mereka. Sebab saya rasa mereka adalah kumpulan tertentu penting dalam kemerdekaan dan pembentukan Sarawak dan negara. Tambah beliau, beberapa anugerah turut akan diberikan seperti tokoh wartawan selain penganjuran acara penting termasuk majlis perasmian dan majlis makan malam yang akan dihadiri Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Abang Openg.